Ya, ini kita sekarang menuju lokasi liputan makam Uyut Kembang. Lokasinya masuk ke perkampungan. Nih, melewati lapangan. Terus banyak warga yang ikut tuh di belakang. Jadi di sini ada mitos bahwa di makom, ya ini makom bukan makam karena tidak ada jasad yang dikubur. Jadi ini petilasan, tempat ini mengandung sejarah gitu kan. Nah, ada batu. Nah, katanya kalau hatinya bersih, batu itu bisa diangkat. Tapi kalau punya niat tertentu, batunya itu nggak bisa diangkat. Seperti itu. Permisi. Permisi, Bu. Ya. Nih, ada ngikut orang-orangnya. Ini memang lokasinya di dalam perkampungan ya, harap maklum ya. Oh, begini. Tadi yang zaman dulu ya. Dulu kalau syuting bedah rumah kayak gini nih. Masuk perkampungan terus dikintilin warga. Gitu. Boleh. Ya, nanti di ini aja. Di boleh nonton tapi jangan berisik paling gitu. Oke. Dari lokasi makom Uyut Kembang Kabupaten Bekasi, kami warga setempat mengucapkan salam makam. Warga sekitar mendukung Mata Langit nih, fans Mata Langit. Terima kasih ya sudah dikawal. Dikawal pokoknya. Tempat lokasi dikawal. Mobilnya dikawal. Makasih Mama, mereka support kita luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti nonton itu ya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.